Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ruzhirahu 'alad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjat syukur pada Allah Taala. Tengah hari ini Allah bagi kekuatan pada kita, dan kekuatan itu disebut dalam istilah agama sebagai taufik untuk kita dapat berbuat baik. Kita berada di dalam taman syurga dan berada juga dalam bulan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah bagi pada hari ini dapat kita guna sebaik mungkin bagi menambahkan amal kita. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kulli syai'in sababa. Setiap benda, apa benda pun ada sebab, kan? Termasuklah Allah bagi pada kita kesempatan berada pada hari yang ke-11 ni pun ada sebab, bukan saja-saja. Dan setiap sebab Allah Ta'ala itu adalah baik. Sebabnya seolah-olah Allah nak bagi tahu kat kita, kalau aku ambil nyawa hang semalam, aku ambil nyawa hang kemarin dulu, amalan yang ada pada kamu sekarang ni tak cukup untuk berdepan dengan aku. Maka aku bagi peluang sehari lagi untuk kita mencetak amalan. Ini seolah-olahnya begitu. Kalau kita faham benda macam ni, kan, kita akan fikir macam mana nak nambah amal lagi. Tapi kalau kita jawab kesempatan ini, kita tak tanya kenapa Allah bagi, kita akan berada dalam suasana stereotype. Dan setiap hari bulan, amalan kita semakin menurun. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan itu. Hari ini kita sambung balik pembacaan kita, lama dah, beberapa bulan dah berwarna. Jadi untuk maklumat, jadi ketidakhadiran saya banyak kali itu kerana bertembung dengan penyambuan pengajian saya. Saya sambung mengaji. Jadi sambung mengaji ini, dia ikut saya punya supervisor saya lah. Kalau dia kata mari hari ini, mari hari ini. Ikut dia. Dia ikut kadang-kadang, tapi kebanyakannya dia panggil itu minggu kedua. Jadi saya sambung belajar tu di Indonesia. Jadi kadang-kadang 3 hari, 4 hari, banyaklah pergi, kan. Jadi kebanyakannya bertembung yang jadi tak sempat ataupun tertangguh kelas saya. Jadi ni habis dah lah, saya dah selesai kertas, tengah buat proposal tajuk. Kalau tajuk saya diterima, saya mula menulis. Lepas raya ni saya tulis dalam bidang syariah dan perbandingan hukum di jabatan perbandingan mazhab. Jadi kajian saya tu kepada perbandingan mazhab
Jadi latar belakang pengajian tu asasnya ialah satu-satu isu yang kenapa berlakunya perbezaan pandangan mazhab ataupun mazahib, dan kajian itu bukan sekadar melingkungi empat mazahib yang terkenal, bukan sekadar Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki, tak? Tapi termasuk juga pandangan-pandangan ulama yang tidak dijadikan sebagai mazhab. Sebagai contoh, banyak pandangan-pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah, kan? Banyak pandangannya berbeza daripada empat mazhab ni, kan? Tapi dia tidak dikenal sebagai mazhab. Tidak ada mazhab Ibn Taymiyah, tak ada. Dia tidak dikenal sebagai mazhab. Begitu juga dengan banyak pandangan daripada beberapa orang lagi lah, pandangan-pandangan yang tidak dilihat sebagai pandangan mazhab juga termasuk dalam kajian saya. Jadi kajian itu lebih tertumpu kepada masalah-masalah contemporary. Jadi ujian pertama hari itu saya diminta untuk buat satu kajian tentang berbuka puasa bagi pemain bola sepak profesional. Dulu orang boleh cakap, kan, itu kan kalau dah tahu bulan puasa main buat apa, kan? Tapi kalau itu kerja dia, kan, dia terikat dengan perjanjian dia, kan? Dia dibayar gaji kerana main bola. Dan main bola tu ikut kejohanan, bukan ikut kita, kan? Jadi apa hukumnya tu, ya? Hukum gagal. Ini tidak membabitkan keputusan perlawanan, membabitkan pemain tu. Kalau kaji keputusan perlawanan tu, tak mungkin 7-1 Brazil kena tu. Satu dunia terkejut, ya, dah. Mana boleh. Ada kawan-kawan hantar, sebahagian mereka kata kami saja jahatkan 7-1 tu. Sebenarnya boleh pergi ke 21. Tapi sebab nak beritahu ini permainan bola, bukan badminton. Kalau badminton mungkin boleh pergi 21-1. Jadi saya 3 bulan dah bawa ni. Saya tak datang 3 bulan dah. Tengok muka masing-masing tembam dah. Jadi jauh dah. Jadi doakan saya lah tu, boleh tulis cara yang terbaik. Umur dah 40 lebih sambung ngaji ni berat lah. Asal semangat aja, lepas tu kena 4-5 dah jadi lemah lah. Nak buka buku balik, nak buat kajian-kajian penat. Tapi ialah bukan untuk sijil pun, umur 44 nak kerja apa dah. Nak sekadar nak ada sikit ilmu, boleh kongsi dengan tuan-tuan semua. Tu je matlamatnya. Kan? Jadi tuan-tuan tak pergi ke Indonesia, tunggu saya datang. Untuk terang macam mana berlakunya perbezaan pandangan-pandangan mazahib ni. Baik, hari ni kita sambung pembelajaran kita ataupun pembacaan kita tentang rumah tangga Nabi. InsyaAllah Ramadan ni kita akan dapat keberkatan. Yang ke-44, muka surat 488, yang ke-44. Indahnya rumah tangga apabila isteri saling mendorong untuk beribadah bersama suami. Jadi bab 44 ni cerita macam mana isteri ni, kepandaian, kecerdikan seorang isteri dorong suami dia untuk beribadah sama-sama. Solat jemaah ke, baca Quran sekali ke, ya, zikir sekali ke, kan, tak buat halaqah zikir dengan bini kita. Apa zikir kita nak baca hari ni? Dan gitu, kan? Jadi bergantung kepada kebijaksanaan isteri tadi, macam mana dia nak pujuk suami dia supaya dapat menjalankan ibadah, terutamanya ibadah sunat, ya, bersama-sama. Dan suami melihat ajakan isteri itu sebagai suatu yang positif, bukan kerana nak perli, bukan kerana apa. Nah, isteri kita tahu kelemahan kita,
tuan-tuan sekalian. Dia tahu kelemahan kita. Baca Fatihah, telor, dia tahu. Ya? Jadi dia ajak tu bukan kerana dia nak pelekeh kita. Kalau memang nak pelekeh kita, dia tak terima kita sebagai suami dia sejak dulu lagi. Tapi kenapa dia terima kita? Kerana dia menerima kelemahan kita. Sebagaimana dia juga menerima kelebihan kita. Suami ni ego sikit kan? Ego dia. Dia kalau boleh, dia tak nak tunjuk kelemahan dia. Walaupun sebenarnya orang yang boleh tahu kelemahan dia adalah isteri dia. Tidak? Nampak muka semua macam ustaz kan? Tapi Fatihah tu belum tahu lagi tu. Jadi kalau isteri kata jom bahas semayang jemaah, jomlah semayang lah. Tidak? Mengakulah. Sebenarnya sah saja. Kalau suami tadi imam solat walaupun bacaannya tidak terbaik, hukumnya sah juga semayang. Tidak? Dengan syarat suami tadi ada proses untuk belajar. Maka proses untuk belajar itu mungkin bukan daripada guru, cikgu, tapi mungkin daripada isteri dia sendiri. Mari kita tengok hadis Nabi. Rasulullah SAW akan merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan solat, dan dia membangunkan isterinya lalu isterinya mengerjakan solat. Jikalau isterinya enggan bangun, dia percikkan air ke wajah isterinya. Itu dia maksudnya. Jadi suami bila dia bangun semayang, dia jangan bangun seorang-seorang. Dia kena kejut bini dia. Sehingga kalau tak bangun, kita kena percikkan air kat muka dia sehingga dia bangun. Allah Ta'ala juga akan merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan solat. Solat di sini makna tahajud. Dan dia membangunkan suaminya lalu suaminya mengerjakan solat. Jikalau suaminya enggan bangun, dia percikkan air di wajah suaminya. Kalau sekiranya dia merasakan boleh berbuat demikian. Itu tidak terkandung dalam hadis, tetapi penghuraiannya begitu. Kalau dia tahu suami dia ni, kalau kita kejut, dia akan jadi Fir'aun. Maka tak payah kejut. Tetapi bagi suami, dia kena kejut bini dia. Kan ada beza tu. Suami tadi kena kejut sampai bini dia bangun. Adapun isteri, dia kejut. Kalau sekira-kira dia tahu memang laki dia ni suka dikejutkan untuk semayang, itu tak apa. Tapi kalau suami dia jenis bawah sikit pada Fir'aun, maka eloklah biarlah dia. Nah, tak bangun lalu pun bagus. Tak adalah. Nah, jadi tak payah dikejutkan. Tapi suami kena kejut. Sebab tu Nabi setiap kali dia bangun tahajud, dia akan kejutkan bini dia. Nak. Tapi kebanyakan bini bangun dulu. Dia akan kejut kita. Jadi bangunlah. Tuan-tuan sekalian, anggaplah kejutan itu bukan bini kita yang ngejut, tapi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke-45, indahnya hidup bersemai rasa malu dan amanah terhadap harta suami. Nabi SAW bersabda, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Barang siapa yang malu dengan sebenarnya, maka jagalah kepalanya dan apa yang ada di dalamnya, dan jagalah perutnya serta yang ada di dalamnya. Ingat kematian dan musibah. Barang siapa yang menghendaki akhirat, hendaklah ia meninggalkan, tidak kemaruk akan perhiasan dunia. Barang siapa berbuat begitu, nescaya sikap malunya pada Allah adalah benar dalam erti kata yang sebenarnya. Rasulullah juga bersabda, seorang isteri tidak boleh menginfakkan sebahagian harta suaminya kecuali dengan izinnya. Ini ada dua perkara. Pertama, Nabi kata malu yang sebenar apa dia? Malu yang sebenar ialah jaga kepalanya. Apa maksud jaga kepalanya? Maksudnya dia tidak bercakap tak ketahuan dengan pasangannya. Faham?
dia tak cakap benda yang menghilangkan rasa hormat bini dia kat dia. Cakap benda tak senonoh, cakap benda yang huduh-huduh kan. Walaupun tu bini kita. Tetapi dengan sebab tu dia hilang hormat dengan kita. Tuan-tuan, rumah tangga akan kekal bila ada rasa hormat. Bila hormat ni tak ada, biasanya rumah tangga akan hancur. Sebab itu, walaupun kita pasangan laki bini, nah, maka kita kena ada rasa malu dengan pasangan kita. Jangan mentang-mentang dia bini kita, kita tak ada rasa malu. Pakai seluar pendek lah rumah, berjalan-jalan-jalan, walaupun anak kita tak ada. Duk pakai seluar pendek, baju buang, benda menyokong berazir, tinggal seluar orang tak tahu. Perut boroi, tuan-tuan sekalian, kurak penuh. Duk berjalan, uap-uap berjalan. Tak, walaupun dia bini kita, tapi kan kan malu tu kan? Malu tu. Pakailah beradab sikit. Kain pelekat tak baju, tahan lagi. Kan? Tapi dia, macam tu je dengan orang perempuan. Nak, tak boleh berjalan, tak ketahuan, dan pakaian yang, walaupun dia, dia suami kita. Berbeza dalam bilik tidur tu lain. Bilik tidur itu kan kita ada operasi. Tapi di luar itu kan dia lain. Jadi dia beza tu situasi dalam dalam kamar tidur dengan di dalam rumah tu lain. Di kamar tidur itu memang Nabi sebut bahawa kamar tidur itu adalah rahsia. Gedung rahsia pasangan suami isteri. So, sebab tak boleh dicerobohi tu. Hatta anak-anak nak masuk pun kena minta izin daripada mak bapak dia. Sebab Nabi kata bilik tidur itu ialah gedung rahsia. Ha, itu lain. Tapi duduklah rumah, tuan-tuan, yang hilang malu. Tak? Kadang-kadang kita kentuk kuat-kuat, minta maaf sebut. Saja geteran bagi kuat. Bini kita duduk sebelah. Ini juga menghilangkan rasa hormatnya. Kan? Terlain, terlain. Maka ter tu lain kan. Ni tersengaja, masalah tu. Ha, jadi kita jangan gelak, kadang-kadang tu ada juga jenis perangai tu kan. Ya, kita malulah sikit. Tuan-tuan bayangkan kalau bini kita kentut kuat tengah makan. Nah, apa kita rasa? Kan? Tak senonoh kan? Macam tu juga depa rasa tak senonoh. Kita buat benda yang sama. Jadi sebab itu tuan-tuan, Nabi tak pernah mendedahkan tubuh dia kepada isteri-isteri baginda kecuali dalam bilik. Tak pernah dedah tubuh dia. Sekalipun isteri dia semua kan. Tapi macam tu sekali. Kita mungkinlah nak sampai ke tahap tu mungkin susah sikit dah tuan-tuan sekarang kan. Tapi paling tidak pun benda yang ekstrim-ekstrim tu jangan buatlah ya. Kentut tengah rumah kuat-kuat. Nah, itu tu kan, itu ekstrim tu kan. Ha. Nah, jadi perempuan pun macam itulah lebih kurang juga. Tak usah duk buat lah benda-benda macam tu. Nak? Ha, kalau hampa nak buat sungguh, masa hampa bercinta, try hampa kentut kuat-kuat. Nak tengok? Macam? Ha, masa itu, semuanya bisa. Ya? Ha, baik. Satu lagi, ialah seorang isteri tak boleh menginfakkan sebahagian harta suami kecuali dengan izin. Jadi, mana-mana isteri tak boleh menginfakkan harta yang laki dia punya bagi kat dia. Perempuan tadi wajib, hukum dia wajib minta izin. Nah, tetapi kalau begitu juga dengan dengan suami. Suami juga tak boleh ambil harta bini dia pi infak tanpa izin daripada bini dia. Tapi kalau harta tu harta bini isteri kita, memang dia kerja, dia cari duit sendiri, maka ulama kata sunat dia bagi tahu kat laki dia. Sunat saja, tak wajib. Sebab harta tu adalah harta dia. Harta suami adalah harta isteri. Harta isteri bukan harta suami. Ya, tu kena ingat betul-betul. Baik. Tapi tuan-tuan sekalian ya, keharusan, saya dah pernah sebut kat sini kemarin ya, sampai tulis beria kan ya, tentang kenapa keharusan orang perempuan bekerja kan. Jadi keharusan itu tertakluk kepada syarat kan. Macam kita dengar iklan kan. Segalanya tertakluk kepada terma dan syarat. Jadi keharusan perempuan bekerja itu juga berdasar kepada terma dan syarat. Kan?
Pertama sekali, syarat untuk perempuan tadi harus bekerja apabila apa dia? Kerana dengan tujuan nak membantu suami. Ini matlamat dia. Jadi tiba-tiba nak bantu suami, dia kedekut pula. Ini kan lari daripada terma ni. Dulu kau cakap kau nak kerja, nak bantu suami kan? Bantu suami, bantu suami. Tapi bila kau dah dapat gaji, ya, nampak dah suami kau tu merangkak nak bayar bil. Ha? Kau pijak lagi kepala dia. Tak? Jadi kan ini kan lari daripada terma. Yang kedua, dapat izin daripada suami. Tak dapat izin, tak boleh. Nah, yang ketiga, iaitulah dia tidak menghilangkan kewajipan dia sebagai isteri, tugas sebagai isteri. Nampak tak? Ha, nanti balik-balik suami kata buatkan air, abang tak tahu ke, saya kan penat kan, saya balik, kita balik sama. Awak tak boleh buat sendiri ke? Nampak kecil-kecil suara, maka hukumnya haram. Kan? Sebab kerja, penat kerja tu kau yang memilih kan. Tapi layan suami itu Allah yang suruh buat. Kerja tadi kau yang pilih. Jadi kalau kau sanggup begitu kan, maka jangan sampai abaikan kewajipan. Nampak tak? Ha. Kau jangan minta isteri tadi, suami itu paksa dia memahami kita. Ya, abang cuba faham sikit bang. Ha? Saya kan kerja. Ha? Cuba faham sikit. Dia paksa lelaki dia faham. Yang kau tak faham? Nampak tak tuan-tuan? Ini kan bukan rekaan ni kan? Ini kan fakta kan? Ha, tapi apa-apa pun, ialah agama tu bukan hukum saja kan? Jangan bila nampak agama, hukum. Islam hukum dah. Islam juga ada akhlak kan? Ada akhlak begitu. Jadi kalau kita boleh buat air sendiri, ya buat kan? Kan? Susah sangat kena buat air sendiri. Ada yang jawab, bukan tak boleh, tapi nak merasa kasih sayang. Begitu. Manja tu istilah tepat. Nak manja. Yalah, manja pun hari-hari cuti lah. Baik ya. Jadi yang ke-45 begitu ya. Yang ke-46, okey, timbul persoalan. Apa hukum? Kita duit tak ada nak bayar zakat fitrah, minta ke bini. Ling kan, dia panggil bini dia Ling kan, tak tahu dah Ling ke Ling kedua ke, wallahualam. Ni ada jambatan Singapura Ling kedua tu ataupun lingkaran tengah. Minta duit buat apa? Bayar zakat fitrah. Apa hukum? Sebab sudah berlaku khilaf ulama tu. Baik, hukumnya harus saja ya. Kalau suami isteri dia mengizinkannya. Harus tu. Boleh ya? Tu boleh. Tetapi jangan isteri pula bayar tu. Maka disuruh suami dia bayar. Nah, abang ambil duit, abang bayar zakat. Bukan biasa lagi bayar. Itu kan kalau dah ekstrim tu. Nah, jadi kalau kita tak ada duit, cakap tu terang dengan bini kau. Abang tak ada duit ni. Dah tu tak ada duit kan, tak wajib bayar abang. Betul tak? Nah, di sini perbahasannya tu. Jadi yang tak mampu tu kan kamu kan, sedangkan isteri kita ada duit kan. Maka kenapa isteri tadi tidak menggunakan wangnya untuk suaminya melunaskan kewajipan tu? Nah, itu sebabnya. Jadi suami tahu tu, isteri tahu. Jadi suami, sebab isteri tak boleh bayar, isteri tak boleh bayar, biasa yang bayar yang Pak Imam. Nah, abang ambil duit bayar fitrah. Lepas tu, lepas ni say goodbye sudah. Lepas ni biar saya nanggung abang pula. Abang duduk rumah, saya kerja. Jadi begitu keadaannya. Yang ke-46, indahnya hidup menerima dengan ikhlas dan redha dengan pemberian suami. Sonok tuan-tuan sekalian kan.
kalau isteri itu menghargai pemberian kita kan. Tak ada, kata tuan-tuan, kita beli 3 tahun dah tak pakai-pakai benda yang kita bagi kan. Maklumlah yang kita bagi itu tidak semahal mana kan, gitu kan. Sedangkan tuan-tuan, Nabi ni pantang orang bagi, dia akan guna selalu. Dan kalau dia tak guna, dia akan bagi orang lain untuk guna. Kenapa kita tak ambil contoh Nabi begini? Kan? Kita tak tali, kita kan gaji kecil kan? Bini kita gaji besar. Kan? Hadiah beg tangan. Ya? Beg tangan daripada Mengkuang. Daripada Mengkuang ya. Beg tangan bini kita cuma jenama-jenama tu, tuan-tuan sekalian. Ya? Ada jenama Prada, ada nama Prata, macam-macam nama handbag tu ya. Apa lagi handbag namanya? Gucci ya. Apa lagi? Kuaci. Macam-macam nama tu. Kita pun tak pernah tahu nama handbag ni. Kita cak Mengkuang tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, kita pun bagi. Bini kita tak pakai. Ya. Jadi tak kena dengan sunnah Nabi. Nabi tuan-tuan sekalian, orang kau bagilah. Orang bagi dia jubah yang dibuat daripada benang yang kasar, dia pakai tuan-tuan sekalian. Pernah orang bagi hadiah kat dia macam bentuk serban yang kasar, sehingga pernah ditarik oleh seorang orang badui, tarik tu sampai berkesan merah ni kerana kasarnya kain. Itu pun Nabi pakai. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, orang datang jumpa Nabi, bagi dia limau, Nabi makan depan-depan tu juga. Makan dia. Tetapi tuan-tuan sekalian, dia tak bagi ke kawan-kawan dia. Habis dia makan. Habis makan, sahabat tanya, "Rasulullah, kami tengok kau makan tapi kau tak bagi pun kepada kami. Kenapa?" Sebab sahabat tu dia tidak cepat menuduh. Kan, ini perangai kan. Sahabat-sahabat tu ada perangai baik. Dia tak terus buat orang panggil apa? Buat andaian yang bukan-bukan. Dia tanya begitu. Jadi sifat kita pun kena begitu kan? "Ya Rasulullah, biasa-biasa kau bagi kami makan, hari ini kau makan seorang, kami tengok aja." Apa Nabi kata? "Aku tak bagi buah itu kepada kamu kerana aku bimbang kamu tak boleh tahan, dia masam. Jadi kalau kau makan, ada yang tak boleh tahan tak lagi, apa benda ni bagi ke Nabi buah masam?" Kan berasa hati orang tu. Orang tu pun tidak tahu buah tu masam kan, dia pun kena tipu dik pembeli juga. Mana saya minta. Nah, dia tak sepuh orang asli jual. Orang asli cakap jujur tu. Nah, saya tahulah nak pergi kampung saya tu memang akan jumpa tempat orang asli berjual. Penuh tu jual. Cuba dia tanya Derian, dia tanya, "Mana sana?" "Ai, di dalam." "Mana saya tahu?" Dia cakap. Betul cakap dia. Dari sudut etika jualannya betul ke dia kan? Nah, kita tanya mana kedai, "Ai, di dalam cik." Mana kita tahu. Nah, tapi yang semalam-semalam manis. Jadi maknanya, dari tu akhlak jual beli tu betul ke dia tu kan? Walaupun dia tak semayang bang tu ya. Kita jangan main ya. Lebih berbuah durian cakapnya. Nak manalah, confirm lah benda kan. Balik-balik mengkak tuan-tuan sekalian. Ini yang masalah kita ni. Ya? Baik, jadi itu keadaannya ya. Jadi Nabi itu bila dibagi apa-apa akan digunakannya tu. Sebab tuan-tuan, kita kena ingat kenapa orang bagi kat kita. Kan? Orang bagi kat kita kerana dia suka kita guna. Jadi semurah mana pun bini kita bagi ke, isteri kita bagi ke, suami kita bagi, gunalah tuan-tuan sekalian. Walaupun mungkin di hadapannya saja. Suami isteri kita bagi hadiah kita. Balik ni dia bagi jersey Brazil. Jadi pakailah tuan-tuan ya. Hanya contohnya lah. Jadi terimalah. Tengok hadis Nabi ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wanita yang tidak mau menghilangkan kesempitan suaminya, maka Allah akan murka kepadanya dan semua malaikat akan melaknatnya." Dah tahu suami itu susah, tak ada tolong tuan-tuan. Nah, dah tahu suami itu susah tapi tak nak tolong. Nah, maka akan dilaknat. Sebagaimana juga Jibril pernah doa, mana-mana orang yang ada mak bapak yang susah tapi tak ambil tahu oleh anak-anaknya, maka celaka, kata Jibril. Nabi mengaminkan doa
doa ini. Jadi macam tu juga, suami tadi teruk dah tuan-tuan sekalian, kena buang kerja, ya tuan-tuan. Ya, merata dah mikir nak punya buat kerja. Habis tuan-tuan sekalian, ya. Yang bini kita ni yang gaji besar macam mana, ya. Buat de tuan-tuan sekalian. Nah, ya? Ha, bahkan didesak-desak pula begini. Duit dia disimpan tu. Ha, bil api tak bayar, suami kata tak ada duit. Kan? Ha. Yang macam sebagainya kan? Ha, maka jaga-jagalah tuan-tuan sekalian. Ya, jadi kena mikir. Kita suami isteri ni begitulah keadaannya, ya, tuan-tuan sekalian, ya. Baik. Kecuali lah kalau si suami itu memang tidak bertanggungjawab, bukan kerana tak mampu, ya. Ha, rokok beli tu, berkatun-katun kalau pergi Langkawi tu. Sekarang. Ya, tapi yang asas-asas tak dibagi. Nah, itu lainlah. Penghulu Nabi ini juga berkata, Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat kepada seorang isteri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia memerlukannya. Faham dah maksudnya? Dia isteri ni dia perlu pada suami, tapi dia tak pernah syukur dengan apa yang ada pada suami dia. Yang suami dia bagi dia tak pernah syukur, kebaikan suami dia tak pernah dia nilai. Nah, bahkan dia meletakkan seolah-olah aku tak mengharapkan kau. Nah, inilah tuan-tuan sekalian sebenarnya implikasi yang berlaku kepada perempuan yang bekerja. Antara itu cabarannya lah. Bila dia boleh cari duit sendiri, dia boleh berdikari, yang paling dibimbangi oleh ulama adalah bila dia rasa dia tak perlu kepada suami. Ini yang cabaran bagi orang perempuan yang bekerja. Dia dah ada duit sendiri, jadi dia hilang rasa hormat pada suami dia. Ini yang paling Nabi takut. Nah, sebab itu ada ulama hadis membahaskan hadis yang mengatakan aku tidak bimbang umatku diuji dengan kemiskinan, tapi aku bimbang bila umatku diuji dengan kemewahan atau kekayaan. Maka ditafsirkan dalam konteks rumah tangga, bila si isteri tadi berkemampuan lebih daripada suaminya, maka menghilangkan hormat dia kepada suami, maka dia termasuk dalam akan mendapat laknat daripada malaikat. Biarlah setinggi manapun kita, suami kita adalah suami kita. Suami kita adalah utusan daripada Allah untuk ditaati, selagi mana dia tidak menyuruh kepada perkara yang tidak baik. Masya-Allah tuan-tuan sekalian. Ya? Hati-hati. Rasulullah SAW juga menuturkan ada empat golongan wanita yang akan masuk neraka. Empat jenis orang, empat jenis manusia, perempuan yang masuk neraka. Yang pertama, wanita yang buruk lisannya atau ucapannya terhadap suaminya. Itu yang pertama, bila cakap ni huduh tuan-tuan. Tak pernah duk jaga cakap ni. Ha, lain. Cakap dengan suami, cakap dengan isteri dia lain. Tak sama. Dia suami kita. Huduh-huduh macam mana pun dia suami kita. Ada? Baik, ada orang tanya. Selalu saja ustaz-ustaz penceramah duk marah bila isteri cakap kotak kat laki dia. Macam mana laki cakap kotak dengan bini pula? Macam? Ya, berdosa jugalah. Kan? Sebab sebagaimana kita ada perasaan tak boleh dengar cakap yang huduh, macam tu gak bini kita. Tak. Ni tak. Bini cakap kasar sikit marah. Kita duk cakap hari-hari kasar dengan dia tak marah. Ha, ini persoalan juga kan. Jadi sebab itu dalam segi muamalah pergaulan, Nabi telah meletakkan satu asas yang kuat sebenarnya. Kalau kita faham asas ini, maka muamalah kita sesama manusia selesai. Apa asasnya? Asasnya adalah sabda Nabi, tidak sempurna iman seseorang sehingga kamu mengasihi orang lain sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Dengan makna, kalau orang kita tak suka orang buat kita macam tu, jangan buat ke orang. Kalau ini orang faham, asas selesai. Yang nak menipu takkan menipu. Dia kata kalau aku pun tak suka menipu, kenapa aku menipu orang? Jadi asasnya ada di situ kan. Kalau aku tak suka orang cakap kasar dengan aku, kenapa aku cakap kasar dengan orang? Nak? Ha. Kalau aku tak suka orang marah kat aku, kenapa aku mesti marah kat orang? Jadi asasnya begitu.
Ini ke asas muamalahnya. Prinsip asas. Nah, jadi kalau kita faham semua itu kan, senang. Sebagaimana kita tak suka bini kita cakap hudoh-hudoh, kita pun jangan cakap hudoh lah dengan dia. Nampak tak, tuan-tuan sekalian? Sebagaimana kita tak suka bini kita tak balas mesej kita, macam tu juga dia. Dia pun tak suka, dia hantar mesej tu supaya kita balas. Tiba-tiba dia hantar buat macam tu. Sampai tak tahu apa punya. Tanya, dia tanya-tanya makan apa kan? Makan apa bang? Kan untuk jawapan tu. Betul tak? Jawablah sepatah. Makan panda. Biar tuan-tuan sekalian. Tapi bila kita hantar mesej ke bini kita, tak balas awak ni apa? Tak baca-baca ke saya hantar? Buih-buih SMS saya hantar. Tak balas. Asasnya begitu ya. Kalau kita tak suka bini kita bau busuk, kita pun jangan busuk. Ni kan bini busuk, awak kenapa busuk sangat ni? Kita pun lebih kurang. Tak kenal bini kita masuk rumah. Ni pasal borong selayang ke? Rumah. Kan? Jadi kan asas, prinsip asas itu adalah kamu tidak sempurna iman sehingga kamu mengasihi orang lain sebab kamu mengasihi kamu sendiri. Itu asasnya ya. Baik. Yang kedua, jika suaminya pergi, dia tidak mahu menjaga diri. Bila suami dia outstation ke keluar, dia tak nak jaga diri dia. Jaga diri maksudnya tak maruahnya, pergaulannya ya. Itu maksud kalau tak ada. Okey, termasuk juga di sini ialah bila suami tadi izinkan isteri pergi ke satu tempat. Contohnya ada function ya. Suami tak boleh ikut. Bini kita aje. Dalam konteks hadis ni, bila suami tak ada. Maknanya bukan dengan maksud bila-bila keadaan pun bila suami tak ada, maka dia kena menjaga maruah dia. Bukan maksud bila suami keluar saja jaga maruah. Suami tak ikut ke. Jadi kenapa? Kerana di sana kita tengok. Kita bulan puasa ni, contoh ambil contoh tak? Ada 5 beranak tak? Campur kita laki bini 7 beranak. Nak isteri tadi masak eh. Masak bayangkan. Orangnya beri makan orang buka puasa. Sama macam orang puasa. Tanpa dikurangkan pahala sedikit daripadanya. Tak kurang langsung. Pahala kau, pahala orang dapat ke kau. Bayangkan dia masak 5 orang, 7 orang makan tuan-tuan sekalian. Tak masuk surga macam mana? Dia tak puasa kerana period. Nampak tak? Masak juga tu. Tak masuk surga macam mana tuan-tuan? Perempuan ni tadi ni. Kenapa? Dia memudahkan urusan suami dia. Suami dia tak payah mikir-mikir lagi kan? Ni dah lah tak kerja. Nak juga. Jadi, tuan-tuan sekalian kan? Duduk saja. Balik suami dia nyelah, nyapu sampah. Mok lantai, mok muka dia. Jadi dia buat sesuatu dengan niat apa ni? Dengan untuk membahagiakan suami dia. Itu kan pahala tu kan. Mudahnya perempuan yang masuk syurga. Itu dia. Sebab dia tak jaga orang lain. Dia tak jaga orang lain, jaga laki dia je. Orang laki ni dah kena jaga bini dia, jaga anak dia, jaga mak opak kita lagi kan. Banyak perkara tu kan, sekarang kan? Banyak sangat. Tapi perempuan ni untuk hanya Allah putuskan dia dengan mak bapak dia. Tak ada ketaatan lagi. Taatan total pada tok laki dia. Itu yang kita tengok. Baik. Dan juga tidak suka melakukan solat, tak mahu taat pada Allah dan Rasul serta suaminya. Wanita yang mempunyai sifat seperti ini adalah wanita terkutuk. Dia termasuk ahli neraka kecuali jika ia bertaubat sebelum matinya. Itu adalah. Yang ke-47. Indahnya hidup yang tegak di atas nilai ketaatan dan berusaha meringankan beban suami. Nampak tak tuan-tuan? Besar pahalanya. Bagus orang perempuan kerja ni. Kalau dengan niat untuk meringankan beban suami dia. Bukan kerana dia nak nunjuk-nunjuk ke laki dia. Bukan. Kerja tu asalnya nak nolong suami. Nak supaya suami dia tenang aja tuan-tuan sekalian. Enak? Dan suami pula, kalau ada suami kerja, jangan pula kau jadi ambil kesempatan. Buat dek aja, api kena potong buat dek aja. Juran sekolah diam, juran bas buat diam aja. Dia tahu bini dia akan bayar punya kan. Ini pun satu juga ni. Ini suami ke apa benda ni?
Nah, dia tahu lah bini ni kan jenis apa panggil? Jenis tak kira Sebab diam je. Bini dia bayar kan. Bini kecil kan tak nak bising-bising kan. Ha, suami macam ini kau tahulah besok. Kau tahulah besok. Sekian ya. Jadi kata Nabi, seorang wanita yang rajin menunaikan kewajipan terhadap Tuhannya, mentaati suaminya dan menggerakkan alat tenunnya, yakni bekerja untuk menghidupkan keluarganya, dia laksana insan yang bertasbih kepada Allah secara berterusan. Nampak tak tuan-tuan? Ni, ibu-ibu yang kerja hari ini ni. Kalau lillahi ta'ala nak bantu suami, setiap daripada detik kerja ni, dia dianggap tasbih di sisi Allah. Dianggap tasbih. Nampak tak? Ha, dia kerja untuk bantu suami. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ini kemuliaannya. Keharusan perempuan kerja tadi ni. Sebab tu bila kita nak kerja, jangan letak benda lain. Bukan kerja nak beli handbag mahal. Nak beli kasut mahal. Bukan matlamat kerja begitu. Saya ni mak, kerja, kalau ngarap ke abang mak tu, pakat tak berhandbag lah. Pakai beg plastik begitulah. Ha, orang Kelantan panggil supik rokak. Betul ke? Ha? Ha, supik rokak. Apa? Ha, kelenyar. Supik kelenyar. Jadi, sebab saya kerja mak, nak biar, tapi pandai juga orang perempuan ni. Saya pakai semua ni bang, nak jaga nama abang juga. Pandai juga perempuan ni. Nanti orang cakap, bini siapa ni kan? Beg Gucci ni. Ha, kan abang juga dapat nama tu. Ha, pandai dia ya. Hakikatnya Allah Ta'ala tahu belaka. Nak sekarang kan? Ha, jadi begitu pandai-pandai lah ya. Ha, pandai-pandai lah. Jadi nak sebutnya tadi tuan-tuan ya. Kemuliaan orang perempuan tadi yang bekerja dengan niat nak tolong suami. Setiap usaha yang dia buat itu macam mana? Bertasbih sepanjang masa. Dan selama tangannya bekerja menenun dengan alat tenunnya. Dulu kerja tenun lah. Sekarang ni macam-macam type komputer ya. Buat kerja. Dia laksana insan yang mendirikan solat berjamaah. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Pahalanya. Kemudian jika hasil tenunan itu digunakan untuk mencukupkan makan yang tak cukup pada suami dia tadi, untuk anak-anaknya, nescaya Allah menggugurkan segala dosa selain daripada dosa besar. Ya Allah, mulianya ibu-ibu kerja ni. Ha, tapi dengan niat kan? Niat tadi tu. Nak membantu suami. Nak membantu suami. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi mulia bini kita kerja tadi ni. Ya, tapi dengan syaratlah. Tidak meninggalkan kewajipan-kewajipan yang lain ya. Ha, ni kalau nak kerja bantu suami, nak kerja jadi apa tu sekalian? Jadi apa panggil? Ahli mesyuarat tingkap, ah ha, itu berat. Ha. Kerja apa tu? Bini ai tompel tu kerja apa? Yang ke 88, indahnya hidup yang tegak di atas nilai solehah, yakni kebaikan dalam bimbingan suami. Nabi SAW bersabda, empat perkara termasuk daripada sumber kebahagiaan manusia, iaitu wanita yang solehah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik dan kenderaan yang selesa. Dan empat perkara yang merupakan kesengsaraan ialah tetangga yang buruk, isteri yang buruk, kenderaan yang tak selesa dan tempat tinggal yang tidak sempurna. Ha, inilah manusia ni kalau ada empat benda ni seronoklah. Tapi jarang kita dapat keempat-empatnya. Tidak tuan-tuan. Isteri yang solehah, alhamdulillah ada isteri kita semua solehah. Yang kedua, rumah yang selesa. Selesalah rumah kita kan tuan-tuan ya. Tidaklah jadi geladangan tu ya. Ini geladangan pun susah ya. Nak bagi makan pun susah. Misalkan ya. Biar ajalah bagi makan ya. Ya baik ya. Jadi yang ketiga ialah jiran yang kadang-kadang rumah elok, isteri elok, jiran pula. Kelahi kek tu sampah. Kelahi kek daun tumpang rumah kita. Tak? Jadi kelahi jugalah.
Nah, dan yang keempat, kenderaan yang tidak selesa. Tapi semuanya ialah berdasarkan kepada kemampuan, ya. Ha, ini kan gaji baru RM2,000 nak beli penthouse. Mana boleh? Setakat penthouse, ya boleh. Indahnya hidup bermuarakan redha suami. Allah, sedapnya bahasa. Rasulullah menasihati pada muslim, lihatlah di mana kedudukanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, kerana suamimu adalah syurga dan nerakamu. Nak masuk syurga pun dengan suami, melalui redha suami. Nak masuk neraka pun dengan kebencian suami. Sebab tu ibu-ibu sekalian, ya, sebelum tidur, ya, kalau boleh, ya, kalau boleh, ya, mintalah redha suami. Walaupun redha itu tidak semestinya diucapkan. Saya pernah sebut kat sini, tak payah sebutlah bang, tolong halalkan makan minum saya je. Tu tak payah sebut. Nak, ha, bang, minta maaf saya, apa benda tak? Nak, minta halal makan minum bang. Kenapa korang nak minta gitu? Kewajipan suami kan mencari makanan yang halal. Selalu meletakkan perempuan di tempat bersalah. Semua kena minta halal. Kan susah tu. Naik kereta, bang halal ya, saya naik kereta. Ya? Di shopping raya kat Pavilion. Mana dengar? Shopping mall nama Pavilion. Mana? Ha? Kan bahasa Spanyol ya. Eh? Spanyol pun terkeluar juga. Baik, sekarang. Yang kita sokong adalah. Jadi dia belinya kita kan. Tak payahlah minta bang halal je barang yang abang beli hari ni. Udah, jangan halal-halal. Kan? Ha, tapi kalau kita kata bang, tolong redakan saya je bang. Mana tahu nanti mati tidur. Itu bagus. Dan suami pun tuan-tuan, cakaplah, InsyaAllah abang redakan kau. Tuan-tuan bayangkan. Satu ketiga, saya buat rombongan di Mekah. Sampai di masa melawat Jabar Rahmah kan. Saya kata, semua pegang tangan bini masing-masing. Pegang leka. Ada uduk lah Ustaz. Uduk kan gugur dosa. Pegang tangan suami pun gugur dosa. Kenapa berkira sangat? Wuduk kan boleh diambil tu. Pegang bangla tak apa. Pegang suami masing-masing. Pegang tu macam-macam ya. Yang ikut saya kan matu tua lah ke tu kan 50-60 lah ke. Pandang mata dia. Pandang. Ustaz sebut ikut lah ke tu. Tidak, aku tinggal kau sini. Okay. Sekarang saya kata, cakap pada isteri kita, saya syukur dan sayang sangat pada awak dan terima kasih kerana menjadi isteri saya. Cakap saya kata. Cuma pandang ini. Cakap saya nak dengar saya kata. Saya boleh buat sebab isteri saya tak ikut. Saya pergi seorang, saya pergi seorang. Masa ada tak buat je. Baik. Jadi masa-masa yang kata, saya malu kan. Saya cakap kuat, saya kata, cakap sekadar didengar oleh pasangan kita. Ternyata tuan-tuan, daripada 8 pasangan tu, semua akhirnya peluk tu. Saya tak suruh peluk, saya suruh pegang tangan je. Tapi kemuncaknya peluk tu. Sebab apa? Kemungkinan di kalangan yang ada itu tak pernah mengucapkan perkara yang sama. Akhirnya boleh cakap, apa cakap tadi kan? Saya menyayangi kamu, terima kasih kerana menjadi isteri saya. Kemudian patah balik, isteri nak cakap. Akhirnya kemuncaknya peluk tu. Sampai terpaksa kita, ada masuk bas. Itu saya tambah ya. Tak berlaku gitu pun. Tapi nak nyebutnya tadi ni kan,
Kan kan begitu keadaannya tu kan. Padahal buka Bukit Rahmah tu bukan dapur, tapi orang panggil persepsi. Persepsinya bila di Jabal Rahmah tu kononnya Adam bertemu lah, kasih sayang, nak minta jodoh, kan persepsi tu. Tapi kita guna saja persepsi tu. Selagi tak bertentangan dengan syarak, dia guna persepsi tu. Pegang tangan dua-dua, menghadap mata-mata, tuan-tuan sekalian ya. Maka ucap tu, terima kasih kerana sudi menjadi. Padahal umur dah 60 tahun tu, 30 tahun dah kahwin tu. Tapi cetusan tadi ni, akhirnya masing-masing menangis dan akhirnya peluk tuan-tuan sekalian. Bermakna apa? Sebenarnya kita tidak menggunakan instrumen-instrumen ini dalam kita melahirkan kebahagiaan rumah tangga. Kita anggap benda tu terlalu remeh. Anggap biasa tuan-tuan sekalian. Sebenarnya bukan biasa benda ni. Jadi tuan-tuan kalau berasa malu nak buat Malaysia, ayuh kita ke Jabal Rahmah. Nak mula-mula saya nak ajak panjat atas tu, saya tengok tua-tua tak ada ya manjat ni kan. Padahal duduk bawah tu sudahlah kan. Bawah tu ya. Ha. Jadi mungkin sentimen apa tu kawasan juga memainkan peranan. Kan ataupun dengan sentimen Allah dah bersihkan dosa kita dengan sebab kita dah buat umrah dan sebagainya kan. Maka cuba kita buat begitu tuan-tuan sekalian. Ya, jangan tunggu hari raya tu. Ha, jadi kalau isteri kata bang tolong redha pada saya, jauh lebih bermakna daripada bang tolong halalkan makan minum. Tak rasa apa tu. Ibu-ibu kan mungkin pernah buat yang sama kan. Bang tolong halalkan makan minum. Apa perasaan kita? Tak. Tapi cuba kita kata bang tolong redha saya. Suami yang keras macam mana pun, dia akan terketuk hatinya. Ya abang redha. Maka kalimah bila keluar, insyaAllah tuan-tuan sekalian, akan lahir satu perasaan yang sukar untuk digambarkan. Ya kan? Ha. Sebab apa? Sebab itulah yang kita dambakan. Sesuatu yang kita tak boleh gambar, sedangkan itulah yang kita dambakan itu. Jadi mudah-mudahan kita boleh buat ya, seumur hidup sekali ya. Macam tapi kadang kita malu kan. Bini kita tanya, bang sayang ke abang? Mina sayang ke abang? Not sure lah. Allahuakbar. Baiknya indahnya hidup bermana. Rasulullah SAW menasihati, lihatlah yang sudah tadi. Baik, habis ya. Kita habiskan buku ini. Dan banyak lagi kisah kehidupan suami isteri yang diteladani Rasulullah SAW. Berkasih sayang selepas pernikahan adalah jalan hidup yang paling selamat dalam mewadahi kehendak biologi insannya. Ia sebuah sketsa hidup dan kehidupan yang jernih dari lumur-lumur dosa, perilaku tidak bersusila maupun perbuatan dosa. Lebih daripada itu, bercinta selepas kahwin terasa sangat indah kerana tidak dihinggapi perasaan was-was dan takutkan dosa sebab semuanya telah dihalalkan dengan pernikahan suci. Lebih bahagia. Bukankah pasangan suami isteri serasa seperti dilahirkan semula selepas pernikahan? Dan pernikahan bukan semata bersentuhan dengan naluri dan hajat hidup asasi manusia, tetapi juga bersentuhan dengan nilai-nilai ketuhanan. Sebab apa? Ialah kita pegang tangan isteri kita kerana Allah suruh pegang. Nampak tak tuan-tuan? Kita cium dahi suami isteri kita kerana apa? Nabi mencium dahi isteri dia. Kan ada nilai spiritual, ketuhanan, nilai kemanusiaan. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Jadi berapa kali kita cium dahi isteri kita? Berapa kali? Sedangkan itu yang dipraktiskan oleh Nabi. Tapi kita ambil ringan benda-benda macam ni. Kita ambil bab buka puasa. Ramai lagi yang rasa ragu-ragu nak memulakan buka puasa tu dengan kurma. Ramai lagi. Dan ramai juga yang masih ragu-ragu bersahur dengan kurma. Sedangkan Nabi bersahur dengan kurma juga. Untuk buka dengan kurma, ramai dah mula dah, alhamdulillah. Tapi untuk sahur, jarang. Dah mula lupa dah. Dia kira bedal masak kurma je. Jadi, sahur pun dengan kurma. Berbuka pun dengan kurma. Nah, jadi, kita nampak benda tu kecil.
Jadi kita macam sahabat Rasulullah SAW kan. Sahabat tu, terutamanya Abu Hurairah. Sampai Nabi pernah melahirkan rasa dia tak apa selesa. Tapi dia tak marah. Dia tak berapa selesa dengan Abu Hurairah. Sebab apa? Di mana dia ada, ada je Abu Hurairah ni merhati ke dia. Nengok aja. Menyebabkan dia tak selesa. Benda ni sampai pada Abu Hurairah. Dia kata Nabi tak berapa selesa dengan kau, ngikut dia aja. Akhirnya dia jumpa Nabi Rasulullah, minta maaf, aku buat gitu kerana apa? Aku nak menjadi orang pertama tengok yang kamu buat dan orang pertama yang akan mengikut kamu. Sebab tu je. Tiba kita ni tuan-tuan, berbuih dah ustaz cakap ini Nabi suka. Tak ada nak buat apa benda. Allah lah tuan-tuan sekalian. Apa masalah korang ni? Kan? Untuk makan kurma. Apa masalah? Adakah orang allergic kurma? Tak ada. Kalau allergic kurma, air sejuk kan ada kan? Air sejuk kan Nabi kata. Nabi tahu dah mungkin ada orang allergic kurma kan? Jadi, kalau tak ada, dia kata, ngair. Nah, maka kenapa kita tak ambil, apa tu, memilih antara dua perkara ini? Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian. Saya nak sampai zuhur kejap lagi kan? Lagi 5 minit. Jadi, saya nak menyebut. Pernah tak kita tanya, tuan-tuan agak ya, kenapa adanya amalan khusus dalam Ramadan ni? Tuan-tuan pernah tanya? Kita cuma terima tarawih, sahur, tadarus, kita terima. Tapi, kita pernah tanya tak, kenapa ada amalan khusus ini? Kita tak pernah tanya. Dan kita pun tak kerti nak tanya. Ikut aja lah kan? Ikut aja. Tapi kita tidak tahu. Baik. Saya nak sebut di sini. Tuan-tuan sekalian, dalam perkara Isra' Mi'raj, Nabi suruh cari ke Nabi suruh tunggu? Hadis tu. Hey. Tanya orang puan. Nabi suruh cari ke tunggu? Cari. Cari. Bila cari, kena ada alat. Betul tak? Nak cari ikan, mesti ada alat. Mata kail ke, jala, bubu, jaring, ekstrim lagi, tuba. Lagi ekstrim, C4, bom. Jadi, cari ikan, nak cari derian. Nama juga. Kena ada alat kan? Torchlight ke? Topi tu, kontraktor tu kan? Boat. Yang penting, hidung tak sesama. Jadi, maknanya ada alat untuk nak cari derian. Macam tu juga nak cari MH370. Kan alat kan? Satellite. Ada yang kapal terjun dalam laut tu kan? Bohnyo. Jadi, semua tu. Itu sebagai alat. Jadi, kalau nak cari derian, ada alat. Nak cari ikan, ada alat. Takkanlah Nabi kata, cari Lailatul Qadar. Tak ada alat. Nabi kan tak cakap ikut nafsu dia kan? Malah Allah yang suruh cakap. Maka alatnya apa? Alatnya itulah amalan khusus Ramadan ini. Sebab itu Nabi suruh cari bila? Bila Nabi suruh cari itu? 10 malam terakhir. Boleh tak Allah turunkan itu qadar malam tadi? Boleh. Malam ni pun boleh. Tak turun langsung boleh. Tetapi mesti ada kaitannya juga kan? Nabi berapa kali sempat puasa? Berapa kali? Dari umur, dari dalam hidup dia. 8 kali. Bermula pada tahun 2 Hijrah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tahun ke-10 tu dia tak sempat. Tahun Rabiul Awal dia dah wafat dah kan? 8 kali Nabi sempat berramadan, ke-8-8nya Lailatul Qadar tu berada pada 10 malam terakhir. Walaupun Nabi boleh turunkan semalam, kemarin, esok, lusa, boleh. Tapi takkan tak ada kaitan langsung dengan apa yang Nabi lalui. Maka 10 malam itu yang Nabi jumpa kan? Kenapa 10 malam terakhir? Kerana Allah nak tengok siapa yang 20 awal ini melengkapi diri dia dengan alat-alat untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Sebab itu Allah sunatkan saja benda tu. Dia tak wajibkan. Kalau dia wajibkan terawih,
Lu fikir sendiri. Terawih 20 rakaat wajib. Kuat lentang kita semayang. Kuat lentang, lepas tu kuat kupu-kupu, tak larat dah. Nah, last kali 3 meter papan hanjal. Allah sunat. Sebab apa? Sebab sunat ni jangan kita salah faham. Sunat ni bukan option. Option. Dia bukan option. Dia bukan option. Sunat bukan option. Tapi kita faham gini ya. Kita kan belajar kan kecil-kecil dulu kan. Sunat apa? Sunat buat tak apa, tak buat tak apa. Betul tak? Bukan engkau orang aja, aku pun macam itu. Nur kecil belajar ni kecil. Sekolah Arab kan. Pagi kan sekolah kemasaan, petang kan sekolah Arab kan. Nama sekolah Arab ngajar Melayu belaka. Jadi dia kata hari ni kita belajar tentang apa tu sunat. Sunat benda. Kita mana tahu kecil kan, umur 8 tahun. Ah ha, sunat ustazah kata buat tak apa, tak buat tak apa. Ah ha, jadi kalau buat dengan tak buat sama, buat apa kita buat? Ini kan salah ni. Sedangkan sunat itu kan antara yang takrih banyak lagi ialah memang Allah tak marah kan, tapi Allah suka kita buat. Jadi kita nak Allah suka kat kita, buat sunat. Maka faham lagi sunat tu apa dia? Allah sendiri bagi tahu melalui hadis kursi. Sunat tu ialah jalan untuk dekatkan diri pada aku. Fataqarrabu ilallah bin nawafil. Dekatkan diri kau dengan aku, amalan sunat. Sebab tu dia sunatkan. Selama 20 hari tarawih, tadarus, apa tu sahur, jalan nak dekat dengan Tuhan. Bila dekat dengan Tuhan, baru aku bagi kat engkau yang namanya Lailatul Qadar. Jangan ambil ringan dan masalah ibadat khusus ini. Bukan saja-saja tu. Kalau ini orang faham, masjid akan penuh sampai ke penghujungnya. Tapi bila orang tak faham, buat tak apa, tak buat tak apa, ya jangan buat, mana sama. Macam orang kata, tidur orang berpuasa, sudah apa tu, ibadat kan. Itu kan hadis lemah tu. Tapi tak apalah, kita pakai jugalah. Tidur orang berpuasa itu adalah ibadat. Kita mikir. Baca Quran, ibadat. Tidur, ibadat juga. Ya tidur. Tengok begitu kan? Ha, jadi benda-benda macam ni kita akan dapat dalam majlis-majlis macam ni lah kan. Jadi insyaAllah ada balance lagi. Kita akan lebih memahami tentang ibadat ini. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan sekalian. Jazakumul khairan kasirah. Selamat meneruskan ibadah Ramadan. Jadi buat akhirnya tuan-tuan sekalian, saya juga mohon kepada untuk tahun yang keduanya ya, untuk membantu saya dalam pembangunan komplek tahfiz Al-Quran yang sedang berjalan sekarang ini. Dan untuk nak rasminya, saya jemput tuan-tuan lah, dengan perempuan sekali, pada 24 hari bulan Ogos, hari Ahad, 27 Syawal, saya ada majlis peletakan batu asas komplek saya yang berkelapangan. Datanglah pada mula pukul 10 sampai tengah hari. Bukan jamu raya untuk majlis tu, ada makan tengah hari lah. Ha, di Kerdau eh, kampung Kuala Kerdau, Temeluh, Pahang. Jadi menunya apa tu, patin masak tempoyak aje. Kecuali yang tak makan tu adalah sikit daging ayam. Kali kalau semua kau tak makan, kau terjunlah sungai tu, biar ikan patin pula makan kau. Ha, gitu. Jadi mohon sumbangan untuk menjalankan fasa ketiga ialah pembinaan komplek pendidikan dia. Masjid tu dah berjalan dah. Cuma yang lain. Jadi jazakumullahu khairan kasirah. Mudah-mudahan yang tuan-tuan sumbang tu akan Allah terima, yang masih berbaki dalam wallet dan handbag apa semua tu akan Allah tambah dan akan Allah berkati insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus solat.